Belum lama mengagetkan publik dengan kabar pernikahan ketiganya dengan seorang pengacara pada bulan Maret lalu, kini Kalina Oktarani kembali menjadi buah bibir. Rumah tangga yang baru seumur jagung ini tiba-tiba dihembus isu tak sedap. Semua berawal dari perbincangan warganet yang mengetahui kalau mantan istri Deddy Corbuzier itu telah menghapus semua foto bersama sang suami di laman Instagramnya. Belum diketahui secara pasti apa alasan wanita berusia 35 tahun ini menghapus foto-foto mesra bersama suami. Spekulasi berhamburan, termasuk kemungkinan perceraian. Dalam sekejap, warganet langsung kepo. Laman komentar di akun Instagram ibu dari Ascanio, Nicola Corbuzier, dipenuhi pertanyaan. Sebagian lagi justru berharap dirinya akan rujuk kembali dengan Deddy Corbuzier. Harapan yang susah-susah gampang untuk terwujud, namun bukan tak mungkin terjadi. Faktanya, kehidupan Kalina tak pernah benar-benar bahagia selepas berpisah dengan Deddy tahun 2013. Dua pernikahannya selalu kandas. Tahun 2017, ia menerima pinangan Hendrayana. Hubungan itu hanya berlangsung 10 bulan. Kini rumah tangga insang yang diresmikan tanggal 16 Maret tengah berada di tubir jurang. Di lain pihak, sang mentalis juga tak pernah benar-benar move on. Meski kini tengah menjalin asmara dengan Sabrina, presenter ini belum pernah umbar rencana untuk menikahi model tersebut. Ini seperti akan mengulang kisah dan mengingatkan hubungannya dengan Chica Jessica yang juga terhenti di tengah jalan. Lalu, mungkinkah takdir akan kembali menyatukan dua insan ini?